Halo, kali ini aku mau kasih unjuk. Ini risol yang aku tadi bikin. Nih, begini. Aku udah bentuk. Ini dalamnya ada sayuran, ada kol hijau, wortel, daging, sama bihun. Nah, bentuknya kayak begini. Cara bentuknya tuh sama ya, kayak bentuk biasa aja kayak gitu. Nah, sekarang aku mau proses goreng. Nah, temenku ada yang pesen. Jadi aku bisa sekarang hari ini bikin risol. Oke, sekarang kita goreng ya. Kita ambil satu-satu. Ya, ini dijamin enak. Kenapa? Karena kulitnya bikin sendiri, jadi lebih tebel dan lebih manis pastinya. Kita mau goreng. Kita goreng risol. Kayak begini. Aku risolnya nggak aku kasih tepung itu ya, tepung apa? Oh, yang buat yang bikin gimbal itu. Sebenarnya bisa dibikin sendiri loh, itu roti tepung itu. Tapi aku suka kayak gini aja. Gak usah pakai kayak gitu. Karena kita tunggu sampai matang. Siapa yang mau pesan? Boleh hubungin aku. Oke. Okay. Order, order, order. Ini dia, hari ini bikin banyak banget tuh. Jadi bisa kalian buat sarapan. Ini bisa ditaruh di kulkas. Kalau misalnya mau digoreng sekalian juga gak apa-apa. Jadi biasanya kalau misalnya mau makan, dipanasin lagi di koiko kayak gitu. Ditaruh di kayak apa ya, apa namanya kalau di sini. Kita balik lagi ya. Pokoknya kita angkatin lagi di koiko kayak gitu. Tuh. Saudara, karena kulitnya juga bikin sendiri, nggak beli. Jadi ini kulitnya udah ada rasanya, pokoknya enak deh. Kita tunggu sampai matang. Oke, kali ini itu aja video dari aku. Gimana caranya bikin kulit risol sekaligus prosesnya kayak begini. Sampai jumpa, sampai ketemu di channel aku selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.